Maha sempurna Allah. Maha sempurna Allah, Maha sempurna Allah, dari namanya saja tidak ada yang bisa menyamainya. Namanya saja ini, namanya apa? Allah. Amin. Allah. Ada berapa huruf? Alif, lam, lam, ha. Dibaca apa? Allah. Kalau dihapus huruf alifnya, tinggal berapa huruf? Dikurangi huruf alifnya, tinggal berapa huruf? Tiga huruf. Lam, lam, ha. Bacanya apa? Lillah. Artinya apa? Untuk Allah. Dikurangi lagi huruf lam pertamanya, tinggal berapa huruf? Dua huruf. Lam sama ha. Bacanya apa? Lahu. Lah artinya untuk. Hu untuk dia yang satu. Dikurangi lagi huruf lamnya, tinggal satu huruf apa? Hu. Apa artinya hu? Dia yang satu Allah. Jadi Allah tetap Allah. Subhanallah. Namanya saja menunjukkan kesempurnaan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa menyamainya. Namanya saja tidak ada yang bisa menyamainya. Apalagi berbicara tentang zat, sifat. Masya Allah, wallahu a'lam. Ilmu kita terbatas, tapi kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk banyak berzikir kepada Allah, memperhatikan semua ciptaannya. Insya Allah kita makin mengagungkan Allah jalla jalaluhu. Musibah besar orang yang hidup tidak menganggap Allah yang maha besar, itu musibah besar. Sehingga kalau dia tidak mengagungkan Allah, mengagungkan Allah, pasti dia menjadi musibah. Musibahnya apa nanti? Dia agungkan dunia berlebihan, dia agungkan harta berlebihan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tujuan kita Allah. Dulu katanya guru saya dari Hadramaut Al-Habib Umar bin Hafid, salah satu zikir yang paling sering diucapkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana Romawi takluk, Persia takluk, zikirnya Sayyidina Umar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan orang itu kalau sudah melihat Sayyidina Umar, udah Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar ya Sayyidina Umar, zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu udah dari kalbunya, ucapannya. InsyaAllah radhiyallahu ta'ala. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin.